Baru-baru ini ada orang bertanya kepada saya, masa dia nak sembahyang, dia rasa ada makhluk bertenggek di depan dia. Dia tak nampak tapi dia tahu ada makhluk bertenggek. Dia tanya nak buat macam mana. Jadi saya kata, yang pertama cakap, cakap macam biasa, kata jangan kacau aku, aku nak sembahyang, pergi jauh-jauh. Itu. Yang kedua, sebelum sembahyang, khomat dulu. Walaupun sembahyang seorang di rumah, khomat dulu. Sebab khomat ni dia dapat mengusir syaitan. Yang ketiga, baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sebelum sembahyang. Yang keempat, baca pendinding diri 3 khul pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yang kelima, baca 3 khul juga sebelum tidur. Dan yang keenam, kalau tak mau hilang juga, baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 khul pada air dan renjis seluruh rumah. Suruh macam tu. Kata kat dia try 40 hari. Lepas tu dia pun tak jawab apa-apa dah. Agaknya berkesan kot. Sebab saya rasa yang bermasalah ni rumah yang dia duduk tu. Di rumah tu dah ada jin duduk. Sebab tu masa dia sembahyang, jin tu main duduk depan. Tu satu kes, selesai. Kes yang kedua belum selesai lagi. Ada satu orang ni dia tanya, kalau dia berzikir ataupun dia dengar CD ayat-ayat Quran, dia rasa ada berdenyut di belakang dengan di kaki. Dia tanya saya, ada gangguan jin tak? Saya kata mungkin ada. Macam mana nak buat? Yang pertama, pergi jumpa orang yang boleh ruqyah, orang yang boleh baca dengan ayat Quran dan doa-doa ruqyah. Yang kedua, dia kena berbekam. Sebab dengan berbekam ni dia boleh tarik, selain daripada darah-darah kotor, dia juga tarik syaitan-syaitan yang duduk pada darah. Berbekam ni kelebihan dia tarik darah yang kotor saja. Dia tak macam derma darah. Kalau kita derma darah, darah baik pun dia tarik sekali. Kalau berbekam, darah kotor saja dia tarik. InsyaAllah satu hari nanti kita buat kuliah pasal berbekam saja. Dan kita pun boleh buat praktikal bekam sekali. Siapa nak berbekam, sama ada nak bekam angin ataupun bekam darah boleh. Sebab kata Nabi Muhammad, sebaik-baik rawatan ialah berbekam. Rawatan yang terbaik sekali untuk penyakit-penyakit ni berbekam. Okay, tadi dapatkan rawatan orang yang boleh ruqyah. Yang kedua, suruh dia berbekam. Yang ketiga, macam biasa baca pendinding 3 khul pada waktu pagi, 3 khul pada waktu petang. Sebelum tidur, saya suruh dia baca ayat kursi dan 3 khul. Dan kalau dia nak rawat diri dia sendiri, dia kena siapkan air. Apa yang dia nak baca, baca 2 kalimah syahadah, selawat 3 kali, baca Fatihah, kemudian Alif Lam Mim 5 ayat, ayat kursi, Lau Anzalna, surah Al-Hashar ayat 21-24, Alam Tarakai dan 3 khul. Baca, hembus pada air, lepas tu minum. Setiap hari buat. Saya suruh buat macam tu. Okay, dia dah try, dia pun bagi tahu. Dia kata memang sah dalam badan dia ada jin. Dia kata ada 6 ekor jin. Macam mana dia tahu, saya tak tahu lah. Dia nampak ke apa ke, dia kata ada 6 ekor jin. Macam mana nak buat? Belum jawab lagi. Nanti saya try jawab. Dan yang akhirnya, kita ada sentuh tentang hadis Nabi yang mengatakan tak boleh nak tebang pokok bidara. Nabi kata tak boleh tebang pokok bidara. Siapa tebang pokok bidara nanti dekat neraka dia kena siksa. Kita pun huraikanlah hadis ni. Panjang juga huraian dia. Jadi kesimpulan dia, boleh tebang kalau pokok bidara ni kacau kita. Contohnya kita nak buat tapak rumah, dia masuk dalam plan tapak rumah, tebanglah. Tapi kalau saja-saja nak tebang, jangan tebang. Sebab ada arahan daripada Nabi, jangan tebang pokok bidara. Panjang cerita dia, kita tak pusing baliklah cerita dia, ya? Takut tak cukup masa. Masuklah kita kepada kuliah hari ini. Telah ijma' segala ulama bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan dia roh dan jasad. Jadi para ulama' bersepakat mengatakan Nabi Muhammad dia pergi Isra', dia pergi Mi'raj dengan macam kita sekarang, roh sekali, jasad sekali. Sebab apa? Ada orang pertikai. Mereka kata Nabi Muhammad dia pergi Isra' Mi'raj ni dengan roh saja, jasad dia tinggal di Mekah. Dia pertikai. Jadi kita ada sediakan beberapa hujah ataupun sandaran yang mengatakan Nabi Muhammad Isra' Mi'raj ni betul-betul dengan roh dan jasad, dua-dua sekali. Badan pun pergi, roh pun pergi. Macam kita sekarang lah, dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Kalau roh saja pergi, maksud dia mimpi.
Jadi bukan sesuatu yang ganjil lah. Kan kalau Nabi Muhammad kata roh aku semalam pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian roh aku naik ke langit ketujuh, roh aku turun balik, roh aku patah balik ke Mekah. Jadi benda biasalah. Bukan benda ajaib, roh saja yang pergi. Ha, tapi kali ini tidak. Roh pun pergi, badan pun pergi dalam keadaan jaga, bukan tidur. Hujah kita yang pertama, ijma' ulama. Ha, para ulama bersepakat mengatakan Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj dengan roh dan jasad sekaligus. Yang kedua, berdasarkan ayat Quran. Ya? Surah Isra' ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ha, maksudnya, maha suci Allah yang menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah jalankan apa benda? Hambanya. Bukan roh hambanya. Hambanya tu Nabi Muhammad lah. Ayat Isra' ayat 1 ni, dia nak kata Allah yang jalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestin. Jadi apa yang dijalankan oleh Allah itu, adakah roh saja? Tak. Allah kata hambanya. Bila Allah sebut hambanya, maksud dia roh dengan jasad sekali. Ha, ini pandangan Khadi Iyak. Begitu juga dengan surah An-Najmu ayat 17. Mazaghal basaru wa ma tagha. Ini masa dekat atas langit. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada melihat dengan tepat dan tidak melampaui batas. Ayat ni kata Nabi Muhammad tengok. Bila kata tengok tu maksud dia dengan mata. Bila kata dengan mata maksud dia dengan jasad, bukan dengan roh dia. Ha, dia duduk di langit ketujuh sana, dia tengok dengan mata dia, dengan jasad dia. Maksudnya jasad Nabi Muhammad pun pergi sekali. Dan surah yang sama ayat yang ke-18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda Tuhannya. Ha, dia kata perkataan melihat. Melihat maksud dia dengan mata, dengan jasad. Ha, hujah seterusnya. Kalaulah Nabi Muhammad, dia pergi Isra' daripada Mekah ke Palestin dengan roh dia, orang kafir tak akan dustakan apa-apa. Dan balik tu Nabi Muhammad cerita, semalam saya pergi ke Masjidil Aqsa, satu malam je. Kalau dia kata saya pergi dengan roh, orang kafir biasa. Oh, kamu pergi dengan apa? Dengan roh kamu pergi? Roh kamu pergi biasa. Tapi orang kafir dia tentang sungguh-sungguh. Dia kata Muhammad ni gila. Sebab apa dia kata Nabi Muhammad gila? Sebab Nabi Muhammad kata bukan roh dia saja, dia sendiri pergi. Jasad dia sendiri pergi. Kalau roh yang pergi, orang kafir dia tak lawan apa-apa. Begitu juga bila Nabi Muhammad cerita kepada orang-orang Islam, sebahagian kecil daripada orang Islam ni dia keluar balik ke agama Islam. Dia dah beriman dah dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Ta'ala. Dah Islam dah, Muslim dah. Bila Nabi Muhammad kata semalam aku pergi Masjidil Aqsa, betul, kalau macam tu saya nak keluar pada agama Islam. Sebab sah lah kamu ni menipu. Mana boleh kamu pergi Masjidil Aqsa dalam masa satu malam. Jadi kalau Nabi Muhammad kata roh aku pergi semalam, orang kafir tak akan menentang dia.